memerlukan kerjasama antara apa ni, sukan dan juga sektor swasta terutama sekali, kerana sektor swasta adalah merupakan antara penjana yang kuat bukan saja pada ekonomi negara tetapi juga kemajuan sukan, di mana kita tidak boleh bergantung lagi segala-galanya dibangunkan oleh kerajaan dan sebagainya. Sektor swasta mesti bijak untuk memilih apakah sukan-sukan yang akan memberikan pulangan pada mereka, terutama sekali dari segi penjenamaan. Ini sebahagian daripada strategi pemasaran syarikat-syarikat berkenaan. Misalnya apa yang dibuat oleh TM pada hari ini adalah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan mereka untuk memilih satu pasukan yang sudah tentu mereka mempunyai pasaran, market yang tertentu di kalangan sebahagian daripada penduduk negara ini. Ramai yang meminati Manchester United, dia pergi backing all the way. Ramai yang meminati England misalnya, dia back all the way dengan cara memasarkan nama mereka dengan pasukan-pasukan yang tertentu. Dan kemudiannya selalu sekankan bahawa industri sukan ada kaitan dengan soal media dan orang ramai. Kalau sesuatu itu mendapat liputan media yang baik, sudah tentulah pulangan yang diperolehi oleh mana-mana syarikat yang memasarkan nama mereka yang dikaitkan dengan pasukan-pasukan yang tertentu yang dipaparkan melalui media, mereka akan dapat pulangan dari segi pelaburan mereka. Jadi dalam soal ini saya katakan bahawa apa yang telah dibuat ini adalah satu dimensi baru dalam World Cup yang lepas tak ada yang buat macam ni. TM sudah mengorak langkah buat yang seperti ini, selain dia dah menyokong pasukan bola liga bola kita. Jadi mereka sudah melangkah ke depan suatu yang di luar daripada kebiasaan yang dibuat oleh orang lain. Jadi saya ucap tahniah kepada TM. Sebagai satu challenge di luar sana, sebab di luar sana ada ramai peminat kelab lain. Yang pentingnya ialah kita ingin bersama-sama meraihkan World Cup ini. Kebiasaan ini memang setiap kali ada World Cup, maka kehangatan apa juga yang berkaitan dengan bola sepak itu memang ada di negara kita dan di antara penduduk. Apa yang kita lakukan di sini ialah kita memilih England team, kerana England FA, England team ini sudah tentunya kita dah ada talian tradisional yang lama dengan England team. Jadi kita pilih England sebagai satu cara untuk memeriahkan lagi World Cup yang akan datang ini. Dan pada TM juga yang pentingnya ialah peminat-peminat England ini juga adalah pelanggan-pelanggan TM. Jadi ini memberi peluang kepada TM untuk membawa satu pasukan yang disukai oleh pelanggan kami lebih dekat kepada pelanggan.